Kebanyakan kes yang kita alami di Bekak khususnya, satu rumah saya terbakar yang melanggar sampai satu kem. Jadi inilah kelemahan kemah. Jadi kemah ini tak menyelesaikan masalah. Jadi kita akan cari satu solusi. Bukan kemah, tetapi kalau boleh bagilah kepada saudara kita rumah sebenar. Jadi insyaAllah kita doakan agar Martin dapat buat sesuatu. Apapun nantikan, kerana kita mencari jalan sebaik-baiknya untuk menukar daripada kemah kepada dan bau dia kan. Kalau dia ada dalam tu memang boleh sesak nafas dan juga boleh meninggal.